Halo teman-teman, selamat kembali di kamar MJ. Ya, kali ini saya akan melanjutkan game Stardew Valley. Ini hari ke-6 kayaknya. Oh ya, benar, hari ke-6 dan ini hari Minggu. Kemarin kita udah panen, hari ini mau ngapain ya? Kemarin ada tuh. Iyalah, nggak tahu saya mau ngapain. Oke, ini ada kita panen lagi teman-teman. Sip. Dan saya juga udah tahu ya cara cara manen ini, cara manen buah ya. Jadi kemarin ada kesalahan teman-teman. Dia harus ada jaraknya gitu loh. Nah, ini udah ada tanaman kita punya. Ini saya penasaran sih, ini ada tanda bintang gitu loh. Di sini saya dapat pansip itu yang tanda bintang. Jadi bagi kalian yang tahu, oh enggak. Perbedaannya kalau misalnya hasil panen ada bintang itu ada sedikit kelebihan teman-teman ya, seperti misalnya ini kalian bisa lihat plus 35 energinya, plus healthnya plus 14, sementara yang ini energinya cuma 25 dan healthnya cuma 10 teman-teman. Ya, jadi kita langsung siram aja. Oh my god, ini ada tanaman ya, saya kadang sering nggak kena ini. Ini katanya 10 hari ya. Cuma dia keuntungannya itu apa bisa dipanen lagi teman-teman. Nah, ini saya bakalan beli ini lagi ya. Bakalan beli lagi nanti di toko, tokonya Pierre. Dan ini perlu dibagusin juga ya ladangnya ya. Ini kan masih berhamburan nih. Oh my god. Ih. Ternyata dia itu polanya satu-satu gitu loh. Oke, udah selesai ini ya. Sekarang seperti biasa ngebersihin ini dulu. Ngebersihin halaman ya. Jadi biar nanti gede sekaligus bagus gitu kan. Tebang kayunya dulu, nanti sekitar jam 11 deh ya baru pergi. Jam 11 pergi terus ngambil ini. Ngambil misi yang ada di atas tadi, cuma nggak tahu sempat apa enggak. Saatnya kita ke toko Pierre. Iya. Saya punya 334 gold, nggak tahu ini bisa dapat berapa ya. I'm feeling urge to shopping. Oh, is there a mall here? Nggak ada mall ya? Mall sih nggak ada. Oke, ini ada tanda seru apa nih? Smallmouth bass, Willy. Oh, ada questnya ya. Jadi kalau misalnya kita nerima questnya, itu bisa dapat hadiah gitu loh. Tapi saya nggak inilah. Eh, salah. Duit saya 300, 4 hari. 4 hari 10. Ya, ini mungkin deh ya, pansip. Beli aja dihabisin, Pak. Oke, dapat 16. Siap. Sekarang saya mau ke tempat atas itu, teman-teman ya. Ini lewat mana ini? Oh, lewat belakang ya, lewat ladang kita. Jadi kembali ke ladang dulu. Dan untuk introduction-nya itu saya masih butuh beberapa orang. Eh, ini ada Nana. Hai. Penny ini. Dan yang kecil ini siapa nih? Yang bocah nih, hey. Vincent. Oke. Dapat. Nah, sisa 4 orang lagi, teman-teman. Sisa 4 orang lagi buat dicari. Kita kembali. Saya mau kembali ke ladang dulu baru ke atas ya buat nemuin tukang kayu itu. Katanya yang bisa ngebangunin kita kandang gitu kan. Kandang-kandang, saya mau kandang. Ish. Ish. Dan itu ada gua di sana, teman-teman. Saya belum nyoba ke sana juga. Mungkin nanti ada jenis batu mineral ya yang bisa kita dapat di sana. Oke, ini ke atas ya.
Terus ke atas. Nih. Aduh, diplok lagi. Lah, jadi gimana ke atasnya? Soalnya di questnya letaknya di utara, teman-teman, katanya teman-temannya. Jadi wait, ini rumah siapa di sini? Ada tangga gitu. Oh, railroad itu ya. Bukan railroad sih, sejenis kayak tunnel gitu. Jadi bentar dulu, saya mau cari keliling tempatnya. Kalau nggak ketemu ya gagal lagi ya. Nah, itu ada orang. Kemarin saya kesini nggak ada orang itu, Pak. Halo. Greetings, I'm Demetrius, local scientist and father. Thanks for introducing yourself. Maru. Oh, ini Maru ya. Kemarin nggak ada ya, mereka kemana? Oh, horses are beautiful, are you? Don't you think, Robin? Mungkin ngomongnya lewat sini. Construct farm building. Oh, butuh 400 gold, wood 300, stone 100. Oh, jadi tinggal ngumpulin ini teman-teman ya, 100 stone sama wood. Emang dia jual apa aja nih? Ada upgrade house 10.000 gold, kemudian oh, bisa dibeli ya, basic win. Eh, jangan. Oke ya, paling enggak kita udah tahu ya. Kemarin mungkin tutup karena hari Minggu. Kemarin tuh hari Jumat, Pak. Hari sebelumnya hari Jumat. Ya udah, kita kembali dulu ya. Saya mau kembali, saya mau nanam. Nah, untuk kali ini agak saya rapiin teman-teman ya. X. Ya. Ini dirapiin. Kita mau buat 6. 16. Mungkin 9 ya. 3, 4, 5, 6, 7. Ya, mungkin 7 kali 3 deh ya. Iya. Nah. Ini kita bisa ditanam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Oke. Kan ditutupin aja biar nggak ganggu mata ya. Nah, kemudian disiram. Waduh. Paksa dimakan deh. Oke. Baik, kalian yang tahu caranya biar nggak terlalu cepat capek, bisa ya bagi Aish, bisa bagi tipsnya. Nah, ini udah basah semua. Sekarang saya mau coba ini. Karena kalau kerja kayaknya nggak bisa lagi teman-teman. Udah. Bukan kecapean udah kan? Saya mau coba di dalam.
Okay. Ini kemungkinan besar bakalan ini ya kayak di Harvest Moon juga menambang gitu ya, tapi mungkin belum menambang juga. Ya udahlah, udah capek juga, energinya udah habis. Makasih udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.